Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tiba Jumat sore pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi janjinya dan tiba di Gedung Sate Bandung Jawa Barat Jumat sore ini. Panji Gumilang saudara dipanggil tim investigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi soal polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Kita pantau proses klarifikasi Panji Gumilang lebih lanjut bersama jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Gedung Sate Bandung. Ninda, jadi sore ini Panji Gumilang sudah datang, apa saja materi klarifikasi pertemuan yang berlangsung sore ini? Iya, selamat sore Audrey dan juga saudara, betul sekali. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat yakni Panji Gumilang baru saja hadir di Gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat tepat pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwasannya memang yang informasi yang kami dapatkan bahwasannya Panji Gumilang ini hadir ini untuk memenuhi undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atas adanya kegiatan dilakukan yakni sebuah investigasi untuk berdialog atau bertabayun bersama Panji Gumilang. Mengenai hal apa, memang ini seperti yang kita tahu bahwasanya adanya dugaan penyimpangan pengajaran agama di Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat. Dan rencananya memang untuk agenda investigasi ini akan dilakukan secara tertutup dan hanya dilakukan antar tim investigasi yang mana ini merupakan lembaga-lembaga dari Jawa Barat saja dan tidak melibatkan MUI pusat sendiri begitu. Kami juga tadi sempat melihat bahwasanya Panji Gumilang ini hadir sendirian karena memang menyesuaikan dengan berdasarkan undangan Panji ke sini hadir dan langsung diamankan oleh keamanan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kami juga tadi sempat melihat adanya tim investigasi, gabungan tim investigasi sudah hadir di Pemprov Jawa Barat. Namun kami belum dapat menyampaikan apa saja ini yang dibahas kemudian yang didialogkan oleh Panji begitupun juga tim investigasi. Memang poin pentingnya itu adalah untuk mengklarifikasi perihal dugaan adanya penyimpangan pengajaran yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Audrey. Ninda, dari proses pemanggilan ini siapa-siapa saja yang hadir? Ya Audrey, betul sekali yang hadir tadi kami sudah melihat tentunya beberapa gabungan dari tim investigasi diantaranya dari MUI Jabar, Kemendak Jabar, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Yang kemudian ini tidak boleh dilihat, tidak boleh di publik karena kami juga tadi sempat kewalahan dan kesusahan untuk mengambil gambar dari Panji ini dan memang secara ketat diamankan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan nantinya ini setelah adanya agenda investigasi ini laporannya ini akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Audrey. Oke, kalau untuk pengamanannya sendiri Ninda seperti apa? Apakah juga ada simpatisan-simpatisan yang datang juga di Gedung Sate untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan? Betul, kami sebetulnya tidak melihat adanya simpatisan ya untuk khusus adanya menyambut atau mengamankan dari Panji Gumilang ini. Dan hanya ada tim keamanan dari Pemprov saja yang menyambut kemudian mendampingi dan mengamankan karena takutnya ada terjadi ricuh antara media kemudian juga dengan kedatangan Panji Gumilang ini. Karena memang kami sempat mendapatkan informasi rencananya Panji ini akan melakukan investigasi bersama tim investigasi ini setelah sholat Jumat, namun ini pada akhirnya Panji ini datang atau tiba di Gedung Sate tepat pada pukul sekitar 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Audrey. Di investigasi Panji Gumilang sudah hadir sore ini di Gedung Sate Bandung Jawa Barat. Terima kasih laporannya Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV.